Tim Resmo Polres Palopo mengepung rumah persembunyian para pelaku pencurian kucing Persia di kawasan Wara Utara, Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam penggerbakan itu, polisi berhasil mengamankan tas kucing yang digunakan untuk melakukan pencurian. Selain itu, petugas juga menemukan kucing yang diduga hasil pencurian. Namun sayangnya, pelaku pencurian kucing ini berhasil kabur saat hendak ditangkap. Aksi pencurian ini berawal dari laporan korban yang kamarnya dibobol pencuri. Sebanyak 5 kucing Persia seharga puluhan juta berhasil digasak pencuri. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, iNews melaporkan.